kada boleh dipisah nih. Dan pesan Rasulullah sebelum Sidin wafat, as-salana. Sidin mengingatkan, hati-hati jangan meninggalkan sembahyang ya Rasulullah. Lamun puasa gini Rasulullah angkat tangan, kada kau memberi syafaat orang yang meninggalkan puasa. Nang dalam keadaan sehat, wal afiat kada berpuasa, nah aku angkat tangan ujar Rasulullah. Aku kada kawa memberi syafaat orang nang meninggalkan puasa Ramadan, apalagi orang nang sengaja inya kada sembahyang lima waktu. Jadi keduanya ini harus nggih, sembahyang lawan selawat, selawat lawan sembahyang, supaya kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini adalah termasuk tanda pengenal kita. Ya kalau tanda pengenal tuh, kita ini lah hendak diakui warga Indonesia, ya harus bikin KTP ya kalau. KTP. Wah ini ada tambahan pulang surat vaksin wah ini ya kalau. Jadi mun diakui, hendak diakui warga Indonesia harus ada KTP ya kalau, ada status identitas tengaranya, tanda pengenal. Nah supaya kita itu dikenal juga lawan Rasulullah, ini yang lebih penting ini. Harus juga kita harus ada tanda pengenal toh. Nah kayak apa caranya supaya Rasulullah tuh pinando lawan kita? Kada pinando lagi, mengkawa Rasulullah patuhan lawan kita. Bukan itu aja, mengkawa Rasulullah tuh cinta lawan kita sudah. Nah harus ada tanda pengenalnya. Kenapa itu tanda pengenalnya? Yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali, di situ sendiri ada mengkisahkan ada orang ini. Orang ini memimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dirawannya tuh Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Sekalinya Rasulullah kada melihat orang ini, kada dihirani lawan Rasulullah. Dikiyaunya pulang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ulun ini umat pian ya Rasulullah." Diitihi lawan Rasulullah. Lain ya Rasulullah, ikam lain umat ulun. Lalu ya Rasulullah, ulun ni umat pian bujuran. Basumpahnya demi Allah, ulun umat pian ya Rasulullah. Lain ya Rasulullah. Lalu jar orang ni, ya Rasulullah, ujar pian, parah nabi itu pinando lawan umatnya, melebihi nakuitan lawan anaknya. Itu nah, nakuitan ni nyata sudah, kalau pinando lawan anaknya tuh. Kecuali mungkin lawas, ada takumpulan kah. Cuma tetap ngaranya kuitan pasti pinanda tuh lawan anaknya. Tak kecuali lamun anaknya itu misalnya operasi plastik kan, ngalih sudah ya kalau anaknya tulak misalnya ke Thailand. Di Thailand tuh kan banyak lelakian apa itu ngaranya nang mau ubah status menjadi babinian. Di Thailand tuh ada tuh. Kenapa dilegalkan di situ? Jadi hampir 60% itu banyak lelakian nang operasi menjadi babinian atau sambatannya bancir ya kalau, banyak tuh. Maka mun sudah operasi plastik itu nalangkar nang palsu pada nang aslinya tuh, babinian nang aslinya ya kalau, nang mulai atas tuh ke bawah, wah di operasinya berataan, mulai nang mata, hidung, mancung, sini dada, nang ampunnya juga ditataknya tuh, diubahnya pokoknya berataan tuh. Kenapa bisa nang kayak itu? Karena dilegalkan di situ, diberi izin, bahkan diberi kebebasan. Ini ngarannya hak asasi jar. Siapa nang hendak misalnya nang bebinian hanya jadi lakian kawaja, nang lakian hanya jadi bebinian kawaja. Makanya kan kebanyakan nang banjir-banjir nang ada di Indonesia itu kan operasinya di Thailand situ. Kenapa? Tamurah lah biayanya tuh. Jadi biar nang hakun misalnya nang murah biayanya, biar tulak situ ke Thailand tuh murah. Jadi diubahnya berataan itu, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati pian misalnya hendak pakai bini orang Thailand tuh. Nah, jangan langsung himong pian ya. Dianu dulu, dirasai dulu ya kan, jangan dirasai. Itu kan palsu tuh, mun palsu tuh hambar mang rasanya kada nang kaya asli. Nah, bagi siapa tadi ulun tadi sampai bagi seorang Thailand nih. Jadi orang ini nabi itu kada pinando lawan orang ini, padahal bujur ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujur pian ini umat ulun, tapi ulun kada pinando lawan pian ujar Rasulullah. Kenapa? Karena ikam kada suah berselawat lawan ulun ujar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bangun orang ini nah kayak orang nang bingung sedih luar biasa, kada kakaruan sudah. Kenapa kada diakui tuh menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai itu
banyak orang ini membaca salawat, gawiannya salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamimpi pulang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirawatnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, melihat Rasulullah. Nah, hanya rawih ini ujar Rasulullah. Al-an a'rifuka wa ashfa'ulaka. Nah, wah ini nah hanya ulun binado. Mun kaya ini bujur bini dasar umat ulun dan ulun cagar memberi pian syafaat. Kenapa? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi tanda pengenal kita supaya kita tuh digenang, diakui bahkan dicintai lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini wasilahnya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun wah ini orang para lawan pejabat tuh himungnya luar biasa. Ya kalau ada gambarnya nih lawan bupati, di anaknya di status apa di media sosial, gambar lawan gubernur, himung luar biasanya. Ya kalau di rumahnya tuh fotonya tuh genal nih lawan tahun-tahunnya. Foto bersama Bapak Gubernur, nah, apalagi foto lawan Presiden, wah himungnya luar biasa. Kalau sampai nak ada kawa goreng toh, nah, apalagi berfoto lawan artis. Kira-kira kita ini kada himung lah. Lamun kita ini bukan hanya menjadi kada nang mengidolakan artis atau pejabat, tapi kita ini nang digenang, dicintai lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebujurannya nang perlu nang kita cari nang kayak apa caranya kita ini digenang, dicintai, diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini napa ya naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik kada diakui tenang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke mana kita? Namun sudah kada diakui umat Nabi Muhammad kayak apa hendak mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita salawat dan bersalam lawan Nabi Muhammad itu ada malaikat yang kala malaikat sayyahin. Ini malaikat nang tugasnya berpatroli, bakoliling. Kada nang apa ngarannya bakoliling mencari napa? Mencari orang nang bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Orang ketika malaikat tadi nang melihat ada umat daripada umat Nabi Muhammad bersalawat tadi disampaikan di hadrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba yang bayangkan tah. Kita berselawat nih sekali ada malaikat nih di mana-mana nih ngarannya malaikat sayyahin berpatroli. Jumlahnya kada tahu kita wallahu aalam. Nang pasti jumlahnya banyak. Kenapa? Karena banyak umat Nabi Muhammad yang tersebar di alam semesta ini. Ada umat Nabi Muhammad yang berselawat, nah malaikat lapor lawan Nabi Muhammad, ya Rasulullah disampaikan selawat kita. Ditampaikan di hadrah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nah umat pian si anu ngarannya disambat, namun panjang disambatnya beratan lawan malaikat tuh si anu bin anu misalnya Abdul Aziz, Abdul Aziz pang nangkap disambat, kada nangkai bubuhan pian tuh Abdul Aziz jadinya Ajis. Ya kalau ada juga nang mangkio jis jar Muhammad jadinya mat napa artinya mat tuh. Namun di Arab itu lengkap nang menyambat ngaran tuh lengkap Muhammad ya Muhammad gitu. Namun Abdul Aziz ya Abdul Aziz. Ya Abdul Rahman. Ada nang dibagat-bagat nang kayak bubuhan kita ini. Yang dibagat kan arti berbeda sudah ya kalau karena nama itu adalah doa. Jadi ngaran kita dan ngaran abah kita tuh nah dilaporkan lawan malaikat si Anu bin Anu ya Rasulullah bersalawat lawan pian. Sekali bersalawat disampaikan. Coba pian bayangkan 10 kali karena kita disambat di hadapan Rasulullah. Bayangkan pulang 100 kali kita berselawat, 100 kali juga terus ngaran kita disambat di hadapan Rasulullah. Bayangkan pulang 1000 kali sehari semalam kita berselawat, nang 1000 kali juga ngaran kita disambat di hadapan Rasulullah. Atau lebih pada itu misalnya 5000 kali kita berselawat lawan Nabi Muhammad, kita bayangkan kira-kira lah lamun rancak malaikat lah menyambat ngaran kita di hadapan Nabi Muhammad, kira pindah dulu lah Rasulullah. Pindah dulu kada? Nyata pindah dulu sudah. Ya kalau rancak sudah, oh si Anu bin Anu bersalawat pindah dulu Rasulullah. Nah, apalagi makin banyak, makin pindah dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk dalam kategori akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Nang paling parak kena lawan ulun nah di hari kiamat. Orang ini berebut hendak berparak lawan Nabi Muhammad. Malaikat tuh berparak nang maka malaikat Jibril gen hakun menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat bahadam, para nabi bahadam, hakun menjadi makmum, Nabi Muhammad menjadi imam. Nada manusia kita nih lain malaikat, lain nabi,
pina kada hakun kita berebut supaya menjadi orang nang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang nang paling parak ujar Nabi Muhammad, nang paling parak lawan urun karena di hari kiamat, lamun sudah kita parak lawan Nabi Muhammad, insyaallah selamatan kita. Insyaallah jagar mendapat syafaat, insyaallah tak kumpulan tuh lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang nang paling parak lawan Nabi Muhammad? Nah, apakah orang nang sugih? Apakah para pejabat? Apakah orang nang banyak bezian duit? Kadang nang paling parak lawan Nabi Muhammad adalah orang nang paling banyak di antara pian nang membaca salawat kepada ulun ujian Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Membaca salawat, makin parak kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu nah, karena ada laporan dari malaikat Sayyahin tadi, itu tahu Rasulullah bin ada daftar dah. Rasulullah ini kecerdasannya luar biasa. Manusia nang paling cerdas, nang paling pintar itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi akal lawan Allah, akal nang sempurna. Jadi bin ada daftar sudah umat Nabi Muhammad siapa-siapakah nang berselawat tah. Dan Rasulullah itu tahu sekian jumlahnya, itu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu di Madinah itu ada orang ini banyak bezin utang, banyak masalah sudah. Bingung orang ini nangarannya nyanyuk sudah macam-macam sudah nang pusing ya, kalau orang nang datang menagih macam-macam sudah bingung orang ini kada ada jalan, maka dijadikanlah wasilah jalan supaya orang ini mendapat pertolongan lawan Allah. Orang ini membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalaman inya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan berkat selawat nang inya baca tadi Allah memberi jalan keluar pertolongan lawan orang ini. Semalaman sudah. Ya kalau selawat bersolawat lawan khusyuk hudur titik banyu mata. Subhanallah, bambimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum orang ini berkisah dah, Rasulullah paham sudah mun orang ini banyak masalah, banyak hutang. Hendak supaya mendapatkan jalan keluar daripada permasalahannya langsung ujar Rasulullah, esok ikamlah, besokan datangnya tuh di Madinah ada wazir. Dalam bahasa kita wazir itu menteri. Ngarannya Ali bin Isa, datangi esok. Lalu padahe aku Rasulullah berkirim salam lawan Ali bin Isa tadi, ulun kirim salam lawan inya lah. Lalu padahe bahwa pian lah disuruh Rasulullah, disuruh ulun minta duit lawan pian 100 dinar. 100 dinar itu berapa ya? Tahu lah pian. Hah? Tahu lah. Sama ya kada tahu. Pokoknya banyak sudah 100 dinar ini, sudah anggap 100 juta sudahlah. 100 dinar, 100 juta atau mungkin bisa lebih. Jadi padahe nah bahwa pian disuruh Rasulullah minta duit lawan Ali bin Isanang tadi di waktu itu pejabat seorang menteri supaya memberi pian 100 dinar. Nah, kena lamun betakon lah si Ali bin Isa tadi betakon, mana buktinya? Ya kalau nya kada barangan juga orang nang langsung percaya kayak itu menjulung duit. Harus ada buktinya. Padahal buktinya adalah bahwa pian saban malam belum guring berselawat lawan Nabi Muhammad sebanyak 4000 kali. Kan. Apa ngarannya itu jumlah selawat lah Rasulullah tahu. Jadi padahal lamun inya minta bukti, padahal sebelum malam belum guring orang ini istiqamah saban malam membaca 4000 kali selawat. Bangun orang ini langsung aja bahancap. Ya kalau besokan baketok pintu rumah menteri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Anu malam tadi nah aku bermimpi Rasulullah aja. Lalu Rasulullah ada berkirim salam, lalu aku disuruh lawan Rasulullah minta duit lawan pian 100 juta. Ini kan kada asal percaya juga nih si menteri ya, kalau ya orang hendak membunguli kah, hendak mendustai kah. Namun bujur, pian itu bermimpi Rasulullah dan pian disuruh meminta duit lawan ulun 100 juta, mana buktinya? Namun bujur mimpi tak. Nah, Rasulullah sudah menahakan tadi ya kalau lamun orang itu Ali bin Isa tadi minta bukti padahi nang 4000 kali salawat tadi. Nah, ujar Rasulullah, mengatakan bahwa pian ini saban malam belum nguring pian ini istiqamah membaca salawat 4000 kali dan ujar Rasulullah salawat pian itu diterima. Menggetar orang ini nang ketika mendengar nang berucap bahwa inya itu salawat 4000 kali padahal kada ada nang tahu sekalipun bininya gini kada tahu. Nang tahu antara 4000 itu antara inya lawan Allah Subhanahu wa taala. 4000 saban malam 4000 menggetar awaknya lalu berucap shadaqa Rasulullah, nggih bujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengambil duit.
sebagaimana pesan Rasulullah tadi. Nah, 100 juta ini yang disuruh Rasulullah. Dijulungnya pulang 100 juta yang kedua, berarti 200 juta. Nah, 100 juta yang kedua ini karena pian datang membawa bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira, kabar baik. Jadi orang Arab bahari itu, namun ada yang datang tuh misalnya membawa kabar gembira, pasti bahagia orang Arab bahari itu. Ada datang orang misalnya membawa kabar gembira, kabar nang nyaman, atau napa pandiran nang menghimungi lawan nang sahibul bait tadi, pasti bahagia. Duit kah dijulungnya, atau misalnya wadai kan apakah dijulungnya. Termasuk kejadian nang terjadi kepada paman Rasulullah Abu Lahab, nang kada beriman, ya kala. Nah, ketika Thuwaibah, yaitu budak Abu Lahab itu, nah, mahabari Abu Lahab bahwa Aminah atau misalnya dang sanaknya Abu Lahab ini, ya, atau Abdullah, Aminah ini beranakan sudah. Datang Thuwaibah nang mahabari Abu Lahab tadi bahwa Aminah anunah beranak sudah. Betakon Abu Lahab, kenapa anaknya, lakian kah, binian kah, lakian. Nah, di waktu itu lamun ada bebinian itu nya beranak lalakian itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, Abu Lahab ini himung luar biasa lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di waktu itu Aminah beranak lalakian. Walaupun sekalipun Abu Lahab ini dasar kada beriman, bahkan justru memusuhi luar biasa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi himungnya Abu Lahab ini karena Aminah ini melahirkan anak nang jenis kelaminnya lalakian. Bukan himung sebagai Nabi Muhammad itu sebagai nabi utusan Allah, apalagi kita ini nang kita himung lawan Nabi Muhammad karena kita meyakini Rasulullah itu adalah utusan Allah. Rasulullah itu cagar pemberi syafaat. Nah, lebih nang Allah beri lawan kita. Lalu ketika nah Thuwaibah tadi itu datang memberi kabar tadi bahwa Aminah tadi lakian, nah lalu bahadiah. Kalau orang Arab bahari kayak itu, hadiahnya apa? Pian wahini ulun dibasakan daripada perbudakan. Karena statusnya di waktu itu budak. Dengan syarat pian mendangani, mengawani nah Aminah nang hanyar beranak tadi. Tapi Allah membalas jasa daripada Abu Lahab. Sekalipun kada beriman lawan Rasulullah. Bahkan di akhir umurnya namasin, aku memusuhi ngarannya Muhammad itu. Kada beriman. Tapi Allah membalas sekali hajat Abu Lahab. Himung lawan Nabi Muhammad, saban hari Senayan keluar banyu di neraka ta. Daripada jari jemari Abu Lahab nang kawa diminum. Banyu api neraka ini nanah bercampur darah. Karena Abu Lahab ini sekali hajat di hari Senayan, di hari lahirnya Nabi Muhammad, himung luar biasa itu kin himung. Kenapa? Nang Aminah tadi itu diisin anak lalakian. Tapi la yansa khalifuna, Allah kada lupa lawan jasa-jasa Abu Lahab tadi nang memerdekakan, nang melepas perbudakan Thuwaibah tadi. Nah, sampai nang Thuwaibah tadi itu mendangani mengawani Sayyidah Aminah, Allah ada melupakan jasa-jasa Abu Lahab. Setiap hari Senin maka keluarlah banyu daripada jari jemari Abu Lahab dan kawa diminum berkat himung dah lawan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia. Jadi orang Arab bahari bahagia kata. Nah, ini karena datang membawa kabar gembira, nah aku bahagia 100 juta. Pada sampai situ bahagia pulang yang 100 juta yang ketiga. Ini kenapa? Hadiyatun lak, nah ini hadiah dari ulun gasan pian. Disuruh lawan Rasulullah 100 juta, bulik membawa 300 juta. Imbah itu ketika mendengar kabar nang gembira ini, nang wazir tadi, menteri tadi, Ali bin Isa, langsung melepaskan berataan jabatnya, pangkatnya dilepas berataan, ampih jadi pejabat, fokus beribadah, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan banyak hikmah dalam cerita ini, salah satunya, bahwa salawat yang kita baca itu cagar apa menjauhkan kita daripada segala kesedihan, daripada masalah, dari segala bala, musibah dan sarabanya. Khususnya kita yang di akhir zaman yang seperti ini, ya kalau banyak orang yang stres weh ini, banyak orang ini pusing memikirkannya COVID pabila yang hampir-hampirnya juga, ya kalau. Tapi lamun kita yakin toh bahwa salawat ini apa satu wasilah nang kawa manah Allah itu melepas atau menjauhkan kita daripada segala bala musibah. Nah, kita yakini, kita gawe, banyaknya sudah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin daripada Al-Imam Zakaria. Beliau meriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu Sidin meriwayatkan wa an ba'dus salihin. Kebanyakan daripada orang-orang saleh, para aulia ini berucap
Napa ucapan sidin apa padahan sidin? Nah, ingatakan deh. Wa min a'zamil asya ad-dafi'ati lit-ta'un wa ghairihi minal balayal idham. Sesuatu nang paling agung sudah, nang paling ganal, nang paling besar, nang kawak mencegah orang itu daripada ta'un. Apa ta'un itu? Wah, ini sudah penyakit menular, wabah. Atau apakah isinya virus kah? Sesuatu nang paling ganal, nang paling besar. Termasuk nang wah ini corona, jakanya bujur lah, corona itu ya kalau diulah. Atau misalnya bujuran sudah membahari ta'un itu kan dasar adat nah Allah turunakan itu ta'un wabah penyakit nang menular. Kenapa? Karena banyak kemaksiatan di situ. Perzinahan, merajarela, banyak orang mabuk, banyak orang ada sembahyang, banyak orang nang bukah daripada ulama, banyak orang nang kada hadir di majlis nang baik, banyak orang nang lupa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunakan nang aranya wabah tadi penyakit nang menular. Jadi misalnya baisukan tuh kena, itu kada sampai nang malam mati sudah. Harap pada corona. Wahin ini kan kisahnya bang, ada nang medakan di ulah-ulah misalnya. Ayuh misalnya bujuran sudah corona itu ada. Tapi wahin ini kan nangarannya penyakit itu diulah lawan manusia. Ya kalau jadi penyakit itu terkadang diulah juga lawan manusia. Nang masuk ke awak kita nih. Buktinya tuh sayur itu kan bagus ya kalau sayur bagus, buah bagus. Yang kita makan nih sehari-hari atau misalnya padi, beras itu bagus. Nah, Allah sudah memberi sayur, buah, atau misalnya padi tadi. Nah, cuma nang merusak itu manusia itu seorang ya kalau. Nah, sudah bagus itu sayur ada vitaminnya disemprotnya. Ya kalau apa ngarannya tuh? Nang buah gini disemprotnya kayak apa supaya awet, supaya semuanya lekas. Misalnya nang setahun itu dua kali mengatam nih. Dia bisa nang tiga kali, empat kali. Tamak juga manusia itu. Disemprotnya lawan kimia-kimia zat-zat nang kada baiknya. Coba pian bayangkan tuh, disemprot berataan tuh masuk ke awak kita penyakit timbulannya. Kalau siapa nang salah? Allah lah. Kada manusia itu seorang nang mengulah penyakit itu. Jadi bujur ujar Allah dalam Al-Qur'an, innahu kana dzaluman jahula. Dasar manusia ini zalim. Allah kada memberi penyakit, nah ini seorang nang menciptakan penyakit. Allah kada memberi virusnya, manusia itu seorang nang memberi virus. Napa urusannya? Napa tujuannya? Dunia juga serakah, rakus lawan dunia tadi. Kada cukup, nah Allah misalnya memberi 200, ini hendak lebih misalnya 500. Tapi cara nang kada baik. Justru babulak kepadanya seorang ya kalau. Nah termasuk misalnya virus corona ini sudah ayo hakmu. Misalnya bujur itu virus dari Allah Subhanahu wa taala ada itu memang. Atau jarsidin tadi wa min balayal idab atau bala nang genal. Sekiranya lamun bala itu turun, nah kita kada kesandangan lagi sudah. Kada tahan kita menyandang bala tersebut. Napa nang kawa menahan atau nang menjauhkan kedua ini? Nang wabah tadi nang menular, penyakit nang menular atau bala nang agung tadi, ha? Napa obatnya? Napa resep daripada para aulia tadi kebanyakan kasratus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu nang paling agung, nang paling genal, nang paling besar, nang kawa mencegah orang itu kada sampai kena penyakit nang menular atau kada sampai juga inya kena bala-bala musibah nang luar biasa, salah satunya adalah kathratus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, inya memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita yakin ya sudah, ini ada resep daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Siapa nang hendak keselamatan, sehat, kada sampai terkena ngarannya virus, penyakit nang menular apakah nang membahayakan atau misalnya kada sampai tu bala terkena lawan inya. Maka apa resepnya? Memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita amalkan sudah. Nah, banyak ini kan berapa banyak ini? Ujar ulama paling sedikitnya banyak nih, ujar Imam Abu Thalib Al-Makki. Ujar sidin itu paling sedikitnya banyak itu kada kurang sehari semalam kita berselawat 300 kali. Cuma benarnya kurang nih, apalagi di zaman yang seperti ini. Kenapa? Karena kan semakin banyak kita berselawat, maka semakin banyak juga kesedihan bala musibah yang diangkat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nambahkan ujar ulama, paling sedikitnya tuh kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad itu kada kurang sehari semalam 1000 kali kita membaca selawat. Kenapa aja selawatnya banyak? Wah ini selawat
Mengkawa kita baca selawat yang sudah di dalamnya juga ada wasilah tawassul. Termasuk selawat munjiyatah. Selawat munjiyatah itu kan selawat isinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada juga di situ isinya kita bertawassul lawan selawat yang kita baca tadi, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Isinya bagus sudah selawat ya, kalau nyata sudah kita dapat manfaat fadilah keutamaan orang dalam bersalawat. Lalu dibuat pulang di situ selawat ada wasilah salatan. Selawat nang mana berkat selawat nang kita baca tadi tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, nang menyelamatkan kita daripada keadaan nang menakutkan, nang mengeriakan dunia sampai akhirat, dan nang menyelamatkan kita daripada segala kesedihan, kesusahan, bala musibah dunia sampai akhirat. Nah, luar biasa selawatnya tuh. Insyaallah hafal aja pian salat munjiat ya, kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Nah, berkat salat itu deh kabul berataan hajat. Nah, apalagi kawat pian membaca 1000 kali. Berapa jam kira-kira tuh? Mun munjiat namun nang handap-handap sallallahu ala Muhammad. Nah, sejam tontong tuh 1000 ya kalau. Cuman nang panjang ini pian nang kayak salat munjiat itu bisa 6 jam pian. Ada percaya coba ya. Ya kalau cuma jangan nang pindah nang belaju-lajuan pian selawat ini nang penting ya. Nang handap pada babian, nang handap pada bapak. Asalnya apa ada khusyuk, khudur di dalamnya. Jangan panjang tapi laju, ada khusyuk, ada khudur percuma. Baik nang handap tadi tapi ada khusyuk. Ya kalau dan itu berbeda pahalanya. Nah, karena kayak salat munjiat ini kan panjang, termasuk panjang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Kan lumayan panjang nih. 6000 bisa 1000 pian itu kira-kira 5-6 jam. Udah kawan nang sampai 6 jam kayak itulah. Nah, nang handap-handap banyak selawat ini. Atau salawat misalnya salawat Al-Habib Saleh Tanggul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tawfiru biha dzunub. Nah, itu kan salawat ya kala, tapi di dalamnya ada wasilah lawan salawat tadi. Kita bersalawat lawan Nabi Muhammad nang mana salatan tawfiru biha dzunub, nang berkat salawat nang kita baca tadi Allah mengampuni berdataan dosa-dosa kita. Han, kan banyak sudah salawat tuh, banyak ribuan mungkin jutaan. Karena apa? Setiap wali itu ada bisan salawat. Syekh Abdul Qadir Jilani ada salawatnya. Syekh Ahmad Al-Badawi ada sidin bisan salawat. Syekh Ahmad Ar-Rifai juga ada bisan salawat. Al-Faqih Al-Muqaddam ada bisan salawat. Al-Imamul Haddad ada juga bisan salawat. Al-Imam nang murid nang kita baca dari Lahib Ali ada juga bisan salawat. Nah, berdataan wali-wali itu ada bisan salawat. Kenapa? Ini salawat ini wasilah nang agung, salah satu cara nang cepat lekas kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat itu amal-amalan daripada para aulia Allah. Kalau yang dibaca selawat guru sekombal sehari hatam 2 kali adalah ilul khairat. Kenapa? Karena selawat ini adalah wasilah kita supaya kita lekas kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di akhir zaman seperti ini, ujar sidin tadi, siapa yang hendak selamat daripada wabah penyakit-penyakit yang menular virus napakah, termasuk virus corona. Namun kita yakin dan balak-balak yang lain banyak sudah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebinian nang halangan misalnya datang bulan, salawat ini termasuk amaliyah nang siapa nang membaca pasti dan pasti diterima lawan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pian datang bulan pian berselawat kah, atau pian lagi maharu kopi gesenake pian pian bacakan selawat, ha niatakan juga mudah-mudahan laki ulun penyayang kada apa-apa. Mudah pian haru itu kopi ya kalau lalu salawat diterima lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita nang berkendaraan kah atau kita nang ada di motor kah, supaya kada kosong tah, nak kita isi lawan salawat dari binuang ke rantau tadi berapa sudah? Hah? 1/2 jam bisa 1 jam daripada ongot-ongot juga ya kalau kan bacain salawat diterima lawan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada malaikat-malaikat sayahin tadi nang menyampaikan salawat kita lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini resepnya, banyaki bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad bersabda,
man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang nang kawa istiqamah sehari berselawat sebanyak 500 kali ujar Nabi Muhammad, maka orang ini kada mau fakir selama-lamanya. Ya kita membaca selawat bujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nang kawa 500 bisa tambah lagi nang penting istiqamah tadi. Jangan misalnya napa ngarannya sekali membaca 1000, 2000 imbah itu prai semingguan kan dapat baca lagi. Baik nang sedikit-sedikit tapi istiqomah. Oh sehari kawannya 100 misalnya kada apa-apa istiqomah. Karena tambahi lagi ada peningkatan 200. Nang penting istiqomah sebulan 200. Tambahi lagi misalnya kawan nang 500 nih sehari. Nah istiqomah 500 sebulan, kawa lagi tambah lagi sampai 1000. Kawa 1000 nah sehari istiqomah 1000 ujar Nabi Muhammad, man shalla alayya kulla yawmin 1000 marrah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa nang kawa sehari istiqomah membaca selawat 1000 kali, tadi 500 kali, inya kada fakir selama-lamanya. Ini kawa 1000 kali sehari kita membaca salat kepada Nabi Muhammad, maka orang ini kada mati ujar Nabi Muhammad tak kecuali nah sudah ditampayakan dilihatakan lawan Allah ini nah rumah pian di surga, ini istanah pian di surga ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tergantung kita, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan nah kawa istiqamah nyaman muntung kita ini berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dijahi sayyidina Muhammad, Allah menjaga kita, menjaga anak kita, menjaga bini kita, menjaga jiran kita, menjaga muslimin muslimat khususnya yang ada di Indonesia ini dari segala bala musibah dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan bijahi sayyidina Muhammad, Allah mematiakan kita dalam keadaan yang baik, dalam tempat yang baik, dalam hal keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bijahi sayyidina Muhammad, Allah mengumpulkan kita berdataan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.